Hai semua, nama saya Dr. Alwin, lebih dikenali sebagai Eczema Doc. So, hari ini merupakan episod yang ke-8. Jadi, kita dah berjaya untuk muat naik sebanyak 8 episod. Lepas ni, kita akan buat a small break. Lepas 2 minggu, saya akan continue dengan proses muat naik lebih-lebih episod. Ya. So, hari ini kita akan buat untuk season 1. This is the last episode untuk season 1. Ini merupakan tajuk gula dan eczema. So, dalam rawatan protokol saya untuk pesakit eczema saya, memang gula merupakan satu aspek yang saya ambil secara berat, dan juga saya juga elakkan pesakit eczema saya dari makan gula berlebihan. Okey. So kalau kita nak tahu kaitan gula dengan eczema, kita perlu tahu apakah gula. Kalau kita nak fahami apakah gula, jom kita belajar sikit mengenai sains gula. So, kalau kita nak tahu sains asas kepada gula, kita mesti tengok dari sudut karbohidrat. Nah, karbohidrat merupakan satu makronutrien yang biasanya kita makan setiap hari. Dalam staple food kat Malaysia, biasanya orang Malaysia, orang Indonesia, Singapura, Brunei, biasanya kita makan nasi. Itu yang secara kebiasaan. So, itu satu contoh dari karbohidrat yang biasanya kita makan. So, karbohidrat tu kita ada beberapa jenis. Tapi untuk klasifikasi yang sangat-sangat senang, saya bahagikan kepada dua jenis. Satu simple carbohydrate, lagi satu complex carbohydrate. So simple carbohydrate tu merupakan unit asas carbohydrate, iaitu monosaccharide. So contoh monosaccharide adalah glukos, galactose dengan fructose. Saya pasti puan-puan dengan encik-encik atau tuan-tuan pernah dengar perkataan tu kalau tengok dalam label minuman, ya. So itu untuk monosaccharide. Disaccharide merupakan gabungan dua monosaccharide. Alright, jadi kita ada tiga option atau tiga contoh seperti maltose, lactose yang biasanya kita tengok dalam susu, dan juga sucrose. Saya ingat pernah dengar, kan? So ini adalah basics for carbohydrate. Kalau kita ambil disaccharide tapi kita ambil lebih, gabungan lebih, ini kita panggil sebagai oligosaccharide atau dan juga lagi satu polysaccharide. So contoh dalam kompleks karbohidrat ni adalah fiber dengan starch. So starch tu merupakan nasi kita makan, itu kita panggil sebagai kompleks, kompleks karbohidrat. Okey, kita ada nasi, kita ada what do you call starch, nasi, ubi kentang, okey, jagung, corn, wheat, biasanya kita tengok dalam makanan pizza, roti, ini semua merupakan examples of starch. Lagi satu adalah basically fiber. So fiber tu kita biasanya tengok dalam sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi sayur-sayuran dengan buah-buahan pun ada elemen karbohidrat. Tapi ada perbezaannya. Kalau kita tengok dari segi starch. Now starch ni boleh dipecah belah. Bila kita makan, semua produk-produk makanan atau bahan makanan kita makan tu perlu dipecahkan kepada unit-unit yang lebih kecil supaya penyerapan atau absorption kepada bloodstream tu lebih lancar. Tapi untuk kes starch, starch ni biasanya dia akan dipecah belah oleh intestinal enzyme atau enzyme-enzyme yang ada dekat usus kita. Alright, then of course dia akan breakdown and then dia akan masuk kita punya paras gula. Then nanti proses tu saya akan beritahu lah, tak lama lagi. Dan lagi satu tu fiber. Fiber ni berlainan. Fiber ni bila masuk dalam kita punya usus, ke tahap usus, masalahnya kita punya enzim tu tak dapat pecah belah. Okay, memang kita cakap as very degil lah. So fiber ni cuma digunakan oleh bakteria usus. Maknanya kuman usus yang baik. Biasanya kita, kepakan kita ada dengar probiotik, macam lactobacillus, itu merupakan kuman yang kita suka, kita punya kawan lah. So apa akan jadi, fiber ni merupakan makanan untuk kuman ni. So kuman ni bila makan, dia akan mengeluarkan satu byproduct yang kita namakan sebagai butyric acid. Butyric acid ni akan mengawal paras gula dalam darah. Disebabkan tu kalau kita cakap untuk diabetic patient, we always advocate high fiber diet. Itu satu dari basic dietary modification lah. Tapi juga sekarang dengan kajian-kajian baru, ada juga introduction mengenai ketogenic diet. Tapi saya bukan pakar mengenai itu. Yang tu mesti tanya doktor yang berpengalaman. Saya ada kawan, nama dia Dr. Andrew. Anda boleh cari dia dekat Sweet Life. Sweet Life dekat Facebook. Anda boleh cari dia lah.
So itu untuk yang basics of simple dengan complex. Jadi kebanyakan orang biasanya lah kalau kita minum teh O atau kopi O atau apa-apalah minuman panas ke apa-apa, kita akan tambah gula. Okay, kita panggil refined sugar, yang kita cakap gula putih. Okay, pasal gula putih ya. So apakah sebenarnya perbezaan gula putih dengan madu? Sebabkan ada juga pesakit yang tanya saya, doktor, madu tu bagus kan? Betul. Madu tu merupakan ada banyak unsur-unsur untuk pemulihan dalaman dan juga kulit, dan juga ada juga unsur-unsur antioksidan yang boleh melawan proses oksidatif stres dalam badan kita masa proses inflamasi yang teruk. Okay, so what happens is in this kind of case, kalau kita banding madu dengan gula, so gula tu sebenarnya kebanyakan sumber tu datang dari tebu. Kita pakai sugar cane. So biasanya kalau gula dari sugar cane tu ada dua komponen, satu gula putih, lagi satu molasses. Tapi masalahnya yang kita makan, yang kan kita tambah what do you call gula putih tu, gula putih tu apa akan jadi dalam proses pembentukan gula putih tu, molasses tu disingkirkan, and yang baki tu gula putih. Itu je masalahnya. Molasses ni merupakan vitamin dan nutrien yang sangat penting. Jadi gula-gula yang anda makan yang tambahan tu, refined sugar, gula putih tu, sebenarnya I would say nutrient tu kosong, vitamin pun kosong, hampir kosong. So this is where I dah stop dah refined sugar. Mak bapak saya pun dah stop. Kita boleh dapat, don't worry, carbohydrate kita boleh dapat dari sumber lain. So of course kalau bandingkan, madu tu lebih I would say much more what do you call healthier lah kalau banding lah. Tapi ada juga kalau makan terlalu banyak madu pun ada masalah. Nanti saya akan bagi tahu pasal fructose component lah. So untuk alternate sugar, apa alternative sugar yang biasanya pesakit saya ambil adalah example xylitol. Xylitol tu manusia je boleh ambil, tak boleh bagi haiwan peliharaan. Jadi apa makanan kita ambil tu jangan bagi ke kucing atau kita punya haiwan peliharaan macam anjing ke apa-apalah kat rumah. Lagi satu, sugar free maple syrup is quite a good option. And of course, organic stevia pun is a good alternative sugar option lah. Okay. So, tadi saya cakap pasal madu. So, madu tu biasanya masalah tu fructose. Now, fructose merupakan satu jenis monosaccharide. Tapi masalahnya dia perlu, kalau setiap bahan makanan kita makan tu perlu memasuki proses metabolism. Okay. So, fructose ni dia mesti metabolize oleh hati 100%. So, dengan masa kalau fructose content tu kita makan banyak, especially high, in fact high fructose corn syrup, dia akan menyebabkan lipoconversion. Maknanya fructose tu akan dengan proses lipoconversion akan ditukar kepada lipid. Okay, fatty deposit lah. Sebab tu kalau kita tengok pesakit, mungkin dia punya kolesterol, kita check dia punya darah, kolesterol semua okay, dia punya total fat semua okay, tapi dia punya hati tu ada fatty deposit. Macam mana? Fructose merupakan satu pencetus fatty liver disease melalui proses lipoconversion. So ini basically asas kepada gula dan juga basics for carbohydrate lah. Sekarang persoalannya biasanya kita akan tanya, biasanya kalau I makan sesuatu benda, doktor, dia rasa tak manis tapi okey tak? Itu yang biasanya kita tertipu. Tahu tak yang benda kita rasa manis, sebagai contoh gula putih. Kalau kita makan, apa akan jadi? Kita ingat yang tu manis tu maknanya karbohidrat tu tinggilah nilai karbohidrat. Jadi macam mana kita nak buat analisa secara kuantitatif? Ini kita panggil sebagai glycemic index. So glycemic index ni merupakan berapa, saya cakap dengan definisi yang senang anda nak faham lah, berapa cepat karbohidrat ni boleh dipecah belah kepada unit asas monosaccharide tu adalah glycemic index. Jadi lebih tinggi glycemic index, lebih cepat dia akan absorb kepada blood system lah. Alright, so lebih cepat dia masuk ke blood system, kita punya paras gula dan darah pun naik. Jadi kalau kita cakap dari table sugar, maknanya kita punya gula tambahan tu yang kita masuk dalam teh O, kopi O semua, okay, dia punya glycemic index merupakan 60. Tapi tahu tak yang lebih tinggi dari glycemic index tu apa? Nasi. Nasi tu lebih tinggi. So nasi putih,
Jadi untuk pesakit saya, saya akan sarankan ambil nasi perang atau nasi basmati yang glycemic index tu rendah. Okey, ada juga yang pandai buat nasi dengan minyak kelapa sawit, dia boleh menyebabkan kaji degil, jadi glycemic index pun rendah. So nasi putih merupakan satu, I would say one of the it's a very high glycemic index lah. Dan lagi tinggi glycemic index tu adalah ubi kentang. Okay, biasanya ubi kentang kita akan masak kari ke semua kan. Lebih lama kita masak, dia punya glycemic index akan naik. Itu konsep dia. Dan yang lagi tinggi dari ubi kentang adalah maltodextrin. Maltodextrin tu kadang-kadang kita ada jumpa dekat susu. So that has a very high glycemic index. So apakah kaitan? Okay, saya dah bagi tahu pasal glycemic index, jenis karbohidrat, unit asas untuk karbohidrat iaitu monosaccharide. Okay. Apa akan jadi dalam badan kita bila kita makan? So, apa-apa benda yang kita makan, karbohidrat, kecuali fiber lah, ya, tapi yang lain macam starch, simple sugar, dia akan break down dalam badan kita kepada unit asas monosaccharide. So, monosaccharide ni, apa akan jadi? Dia akan masuk dari usus, dia akan diserap ke dalam sistem pendarahan. So, masa tu paras gula dalam darah akan naik. So, bila paras gula ni naik, pankreas akan dirangsangkan. So, pankreas akan mengeluarkan hormon insulin. Apakah fungsi insulin adalah untuk basically untuk transfer kita punya gula dari darah ke dalam sel. Okay, dalam darah ke dalam sel untuk tujuan memberi sel-sel kita tenaga. Tetapi dengan ketogenic diet yang biasanya disarankan untuk pesakit kencing manis dan beberapa penyakit lain dan juga epilepsi juga, basically ketogenic diet ni dia menggunakan keton sebagai source of energy, bukan glukos. Tapi pasal benda tu lebih baik tanya doktor pakar yang yang ada kepakaran dalam ketogenic diet. Saya cuma tahu basic science, tapi semacam saya bagi tahu, you can get in touch with Dr. Andrew dari Sweet Life. Dia merupakan kenalan saya yang saya tahu, and memang dia ada buat banyak kerja yang baik untuk pesakit kencing manis dalam konsep reversing diabetes. So apakah kaitan gula dengan eczema? Okay, ini adalah sesi akhir untuk video ni dan juga video yang terakhir dalam season 1 untuk upload YouTube lah, semua YouTube video yang saya upload ni. So glukos tu akan mencetuskan keradangan. Okay, dia akan memang akan mencetus keradangan dalam beberapa proses lah. So macam mana dia boleh menyebabkan eczema? Kerana bersifat eczema tu, asas eczema tu inflamasi. Yang kita tengok keradangan kulit lah. So apa yang terjadi? Biasanya saya akan bagi tahu basic lah pathogenesis. Gula biasanya kita kadang-kadang kita punya usus tu kita ada beberapa koloni bakteria dengan fungus. Okay, so what happens is kita mesti ada balance lah, bakteria yang baik dengan bakteria yang jahat atau dengan fungus lah. Tapi masalahnya kita kalau kita makan gula, fungus tu dia suka gula. Jadi kita dia makan gula, dia is feeding on the fungus. So there will be a fungal overgrowth. Jadi masa tu dia kita punya balance mengenai bakteria baik dengan kuman yang kuman baik dengan kuman jahat tu dia dah ada imbalance. Jadi apa kan jadi? Semua-semua bakteria jahat tu dia suka. Bila when there's an imbalance, lebih bakteria jahat pun akan merebak. Dia akan keluarkan satu bahan yang dinamakan endotoksin. So, endotoksin ni akan menyebabkan kecederaan kepada dinding usus. Dengan masa disebabkan kecederaan dinding usus ni, dia akan menyebabkan kebocoran usus yang kita panggil sebagai leaky gut. So, you can have early stages. And kebanyakan pesakit celiac disease pun ada konsep yang sama, because dia punya kebocoran, kita panggil increased intestinal permeability. So, kita punya bahan makanan tu sepatutnya dia digest yang protein-protein atau what do you call all of the dairy products yang kita makan tu, sepatutnya dia dicerna. Okay, tapi masalahnya sebab usus tu ada kebocoran, dia akan menembusi dinding usus pergi kepada sistem pendarahan dan akan mencetuskan immune reaksi dan inflamasi, and that can lead to eczema. Okay, lagi satu one of the other possibility juga, kalau gula tu tinggi dia boleh menyebabkan satu proses yang dinamakan glycosylation yang akan menyebabkan glukos kita punya karbohidrat tu atau glukos dia akan bercantum dengan protein.
And bila ini jadi, ini kita cakap pergabungan ini tidak stabil, dia akan menyebabkan pembentukan free radical yang akan menyebabkan oxidative stress dan seterusnya akan menyebabkan masalah inflamasi and then eczema can ensue. So biasanya untuk gula, basically I try to I get my patients to avoid whether it is what do you call complex carb ke simple carb, that's to avoid. Tapi untuk diet tu carbohydrate kita perlu, tapi pendapat saya untuk pesakit eczema saya, saya juga I do a low carbohydrate moderate protein and a high good fat diet. I've seen very good responses dari konsep diet ni lah. So ini just secara saya ringkas dalam topik saya. So saya harap video ni telah menolong anda. Tolong share, subscribe, bagi tahu semua kawan-kawan anda. Dan kalau anda memerlukan pertolongan, anda boleh buat konsultasi dengan saya dalam Facebook page saya dekat sini, Eczema Doc. Okay, so saya akan jumpa very soon dalam season 2 lepas short break. God bless you. Saya akan jumpa very very soon. Take care.